WhatsApp pedeker, ketemu lagi dengan saya Bang Sahrul di channel mempersatukan para pelajar desa di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya sebelum lanjut menonton tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info seputar desa di Android. Langsung aja kali ini kita akan masuk di segmen remote review mod. Kali ini kita akan review mod Relive versi 7 dan gimana modnya tersebut. Langsung aja kita review mod Relive versi 7-nya. Let's go. Oh.
Pertama, kalian download dulu mod di deskripsi video ini. Jika sudah di-download, tinggal kita ekstrak. Kemudian kalian cari hasil ekstrakan yang tadi yang sudah kita ekstrak. Kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan dapat folder mod seperti ini. Dan terdapat folder komsa game besar, kalian pindahkan. Kalian pindahkan ke folder unread data dan tempel di sini. Untuk file DFF kalian input menggunakan aplikasi Gita IMG Tool. Dan file TechD. Dan untuk file PNG kalian input menggunakan aplikasi TechD Tool. Oke guys, sama suka aplikasinya. Di sini klik ikon yang berwarna hijau. Kemudian kalian cari folder unread data dan kalian cari folder komsa game besar. Pilih xdb kita tiga take test select. Di sini klik ikon tambah dan kalian klik from image, klik with alpha. Kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Kalian select. Klik OK dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK. Di sini klik ikon tambah dan kalian klik from 3D Access dan juga sama ya. Kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Kalian select. Klik OK. Dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, sudah masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG. Kemudian kalian cari folder Android data dan kalian cari folder komsa game besar. Pilih xdb kita 3 IMG select. Di sini klik titik 3 di atas kanan. Kemudian kalian klik add file with trash. Dan juga sama ya. Kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Kalian select yang file DFF saja. Dan jika sudah, klik titik 3 di atas kanan lagi. Dan kalian klik rewind. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah, tinggal kita buka gesan unrest-nya.
Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oh, tante, tobi okita kedo.